Berikut tutorial mengenai base. Cara donasi, 1. Klik base, kemudian build. Di build ini kita bisa donasi memakai gold, kupon, atau diamond. Kemudian fasil. Fasil ini pohon. Spa. Kemudian kita check in ya. Kita ke Guardian. Di Guardian kita pray dulu, bisa pakai gold, bisa pakai kupon. Kemudian kita lakukan worship. Worship ini fungsinya untuk meningkatkan guardian juga. Di sini ada mode play, kebetulan ada mode power mode ya. Setelah worship kita ke offer itu kita mendonasikan pil itu dari lucky bag ya. Lucky bag kita bisa dapat dari prize tiap jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Ini fungsinya untuk meningkatkan guardian, level guardian. Jadi semakin tinggi level guardian nanti naik dari Elsa, dari Freya, maaf, dari Freya, setelah itu level 10, itu nanti bisa naik ke Elsa. Ini. Sekarang kita ke spa. Di sumber mata air kita bisa mandi, ada sabun di sana. Ini fungsinya untuk meningkatkan EXP, menaikkan level kita. Jadi per menitnya kita dapat 52 EXP. Kita pilih sabunnya atau kita ambil sabun dari orang. Cari sabun jengkin. Nah, ini kita dapat hadiah kan? Kita dapat sabun orang lain, kita dapat itu. Nah, ini untuk pray ya. Kantong-kantong merah ini yang buat kita donasikan pin buat mutiara, buat guardian itu kita bisa dapat dari sini. Ini setiap jam 17.45, setelah 24 jam kita masuk ke kru. Pertama kali kita masuk kru 24 jam.